kampung sebelah. Oke, mari kita cari dulu si prosedur ada ke tidak. Kan? Oke. Oke, kita sudah sampai permulaan untuk mencari pot si prosedur itu. Kita akan tengok dia dulu ada ke tidak. Kita orang cari kat sini lah si prosedur. Kalau saya balik kampung, tu saya kata duduk kampung memang seronok. Semua boleh dibuat. Okey, kita cari dulu. Okey, air tak berapa dalam sebab cuaca panas. Jadi senanglah kita selalu dalam sampai ke pura. Ini tak dalam sangat. Okey, kita cari si prosedur. Selalu banyak kat sini. Ini tak tahulah. Kalau ada rezeki, kita dapatlah si prosedur. Kita buat masak gulai lemak, main hero. Tengok. Nonging dia. Ni anak saya dengan anak buah. Haa, dapat si prosedur. Wuih, besarnya. Okey, kita sambung lagi. Okey, masih dalam semangat untuk mencari si prosedur kita. Kita yang kecil-kecil kita tak ambil. Kita ambil besar-besar sahaja. Sebab nak jaga alam sekitar. Okey. Itu kurcaci-kurcaci. Dua orang. Saya sini megang si prosedur. Tengok. Semangat nak makan si prosedur. Kan? Dia selalu dekat-dekat sistem ni adalah si prosedur. Okey, kita lanjut lagi. Dapatlah si prosedur. Anak dara dengan mak anak bujang. Okey, kita lanjut lagi mencari. Inilah kampung. Kampung sebelah yang kita cari si prosedur. Letih juga. Air sungai kering. Dapatlah air sungai tempias berenang. Ni kita permulaan kita si prosedur. Dia kita yang kecil-kecil kita tak ambil. Kita ambil besar-besar saja. Okey. Kita lanjut lagi. Usaha tangga kejayaan. Dapat lagi si prosedur. Apa yang penting? Kerja sama. Apa yang penting? Kerja sama. Itu apa yang penting? Kerja main-main. Yang penting suasana kampung memang best. Tenang dan damai. Tu dia. Yang penting main-main. Cari. Cari sampai dapat. Dapat sekilo pun okey. Satu kilo si prosedur mahal weh, RM18. Agaknya hari mau hujan lah. Baiknya kita bergerak untuk berjalan menuju pulang. Okey. Saya rasa ni ada sekilo ni. Dia besar-besar. Nampak sikit tapi dia saya rasa sekilo. Sebab dia besar-besar. Sangat. Besar-besar kan? Nafas pun sudah ngos-ngosan. Aduh. Seronok memang balik kampung. Memang seronok.
Nampak siput sedut dia gerak-gerak. Siput sedut yang fresh. Kita orang dapat dalam sekilo lebih lah. Okey. Suami terlupa bawa seluar, kain batik bini lah di bedal. Apa-apa. Okeylah, sampai di sini dulu video saya. Ditunggu di channel seterusnya. Jangan lupa like dan subscribe. Kita orang balik dulu. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel seterusnya. Yeah,